Nama aku Nancy, aku bekerja sebagai guru. Saya Daniel, saya kelas 8. Nama saya Crispinus Loin, biasa dipanggil Chris. Pekerjaan saya sebagai General Olivier. Aku namanya Catherine, aku kelas 6. Halo, nama saya Fabiana Olivia, saya bekerja mengurus kos-kosan. Halo, nama aku Michelle dan aku kelas 11. Nama saya Finn, saya bekerja sebagai teknisi. Halo, nama saya Reino, saya kelas 5. Nama aku Nico, aku mahasiswa teknik elektro. Kamu berkebangsaan apa? Indonesia. 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 Kalau saya berkebangsaan Indonesia. Indonesia. Kalau gitu, aku mau tes. Seberapa Indonesia kah kamu? Boleh. Boleh. Kamu tahu nggak idiom itu apa? Nggak tahu. Idiom sinonim? Ya nggak ya? Persamaan kata? Idiom adalah kalimat yang mempunyai arti sendiri. Idiom adalah rangkaian kata yang artinya tersirat. Jadi tidak bisa diartikan secara harfiah. Aku akan tanya beberapa idiom ke kamu. Silakan jawab menurut kamu apa arti idiom tersebut. Sobat Sabi, ikutan jawab yuk. Banting tulang, kerja keras. Kerja keras. Kerja keras. Bekerja keras. Bekerja keras. Darahnya itu biru gitu. Belanda. Dari biru, bangsawan. Bangsawan. Sombong. Sombong. Tinggi hati, sombong. Sombong. Lipstick. Ngomong terus. Meremehkan diri orang. Jadi pembicaraan banyak orang. Yang sering dibicarakan banyak orang. Tegas. Apa ya? Dengan keras. Robot. Suka main hekam sendiri. Memberi hormat. Memberi hormat. Terwow-wow. Terpesona. Gak kencur. Belum mandi. Bau ketek. Masih kecil tapi udah sombong. Masih kecil? Tidak mau bekerja. Sama lagi. Angkat tangan. Lepas tanggung jawab. Tidak ikut campur. Lepas tangan, gak ikut campur. Ya hijau, pengadilan. Hah? Gak tahu lah. Pengadilan. Pengadilan. Apalagi ringan tangan. Mudah memberi. Sering membantu. Semua serba dilakukan. Bisa dilakukan. Suka memberi. Mawar sudah tidak tahan dengan temannya, dia lepas tangan dengan pekerjaannya. Oh, aku boleh pakai beberapa idiom. Pada malam itu, seorang panjang tangan memasuki meja hijau. Kamu ini bau kencur. Reza, anak yang sering ringan tangan untuk membantu orang tuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Bye-bye. Gimana Sobat Sabi? Kalian bener berapa?